Yeay! Apa yang kita ciptakan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan kita tentunya menjadi harapan untuk bagaimana memajukan daerah perbatasan dan kemkayaan. Lagi ke depan, Jago Babang akan dibuka sebagai pintu masuk untuk border dan terbatas antar negara pada tahun 2022. Ya, semoga ini bermanfaat untuk masyarakat perbatasan dan makin cinta akan NKRI. Dekat perbatasan ya kita akan edukasi depan sebenarnya manusianya sama-sama. Kedua pihak swasta ya dari masyarakat yang punya kemampuan di bidang ekonomi di perbatasan banyak dan ini juga harus pemerintah mendorong mereka untuk menjadi pelaku usaha juga di sana. Bukan jadi penonton aja, termasuk masyarakatnya, pemudanya, pemudinya agar ke depan dengan bordernya dibuka ya. Mereka menjadi pelaku, bukan menjadi penonton. Itu harapan kita ke depan dan tentunya yang paling penting harus cinta NKRI. Karena daerah kita daerah perbatasan.